ditimbuk netizen. Oke deh kalau gitu. Jadi kalau Alden ke Bali, tuh kan di filter tuh gila nih, ada tangan gue di sini, bibir gue lewat. Gak, tapi kalau dipikir-pikir ya, dipikir-pikir nih, kayaknya aku sama Alden bikin tour bareng sama Traveloka. Loka terus orang-orang pada ikut, kayaknya asik banget gak sih? Wow. Itu baru epic, itu baru epic. Itu epic, epic banget. Itu epic. Iya kan? Kayaknya gini, kan jadi kalian kan biasa bikin konten juga kan barengan kan? Selain konten masak juga ada konten travelingnya ya kan? Konten travelingnya pas lagi ngajakin epic bestie kita butuh host kan untuk meramaikan suasana, benar nggak? Tapi emang nggak ada jaminan pasti seru sih, kadang-kadang kan host juga manusia ya, benar nggak? Benar nggak sih? Jawabnya dong. Benar, benar. Iya kan? Kayaknya mereka juga yakin sama gue. Oke, kalau gitu kita mau mainan nih sama kalian ceritanya. Oke, apa nih? Jadi gini, kita tuh mau ngajakin kalian untuk bercerita. Tapi tuh sebenarnya gini, berceritanya adalah sambil kita ngajakin epic bestie kita untuk what's behind the epic pics gitu kan ya. Jadi kita mau ngasih lihat sebuah epic pictures sama kalian. Kita pengen kalian ceritain apa di balik foto itu. Cerita ini pictures apa? Iya, pokoknya ini panitia udah bikinin jangan banyak pertanyaan ya. Panitia udah bikin jangan banyak pertanyaan. Ini pokoknya epic gak epic, ini namanya epic pictures, oke? Okay? Jadi sekalian harus menceritakan epic story. Jadi tolong harus epic ya ceritanya juga, oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Maksa ya hostnya nih. Gak mau tahu. Pokoknya ini produser udah nyiapin, lu ngikut aja udah. Ini Virgo satu juga kadang-kadang tuh suka perfeksionis lagi nih di sini. Kita punya host satu lagi di sini Virgo juga soalnya nih. Ya kan? Oke, okay, siap ya. Alden, kamu bintangnya apa? Tebak. Tebak. Sumpah ya gue tuh sama kalian diajak main tebak-tebakan. Lu benar. Gemini. Bukan. Apa dong? Macan. Bukan macan, kok macan. Leo. Oh, singa. Macan. Singa, yeah. Wow. Yeah, oke, okay, yeah. Kita bisa lho liburan bertiga, kita tuh travel bestie. Wow, travel bestie. Be shy, yeah. Siap ya? Oke. Okay. Victor Alden. Fiden. Gitu ya? Yeah. Yeah. What's behind the epic pics? Oke? Okay? Yang ini. Okay. Ini Alden dulu. Ini Alden dulu. Oke, okay? Alden duluan. Coba tolong ceritakan sama epic bestie. Benar. Ini dulu. Indang dut apose. Duh. Bali tuh. Apa nih? Gimana ini? Apa nih? Coba bentar, sorry. Nah, gini. Apa nih? Apa nih ceritain dong liburan nah. Ini? Ada apa nih di balik ini semua? Di Bali ya, di Bali ya. Dan tahu nggak tuh di mana? Lagi ngeliatin siapa sih? Di mana Nusa Dua? Jawab dulu, lagi ngeliatin siapa? Iya, itu dia. Siapa? Itu di Bali. Siapa? Jawab dulu. Ini lagi ngeliatin siapa? Bukan itu pertanyaannya. Bukan aku. Ngeliatin, iya. Kayaknya nggak fokus. Mungkin ada seseorang. Tidak usah. Tuh lihat nih, kalau nggak fokusnya lebih fokus lagi nih. Lagi ngeliatin siapa sih ini? Atau lagi panggil siapa sih? Beb, ada yang panggil gitu ya nolehnya ya? Wow. Kayak candid doang gak sih itu pasti? Coba, ini apa nih? Pakai bajunya katanya one fine day. Iya, keren gak? One fine day. Iya kan? Lagi-lagi lagi liburan di mana nih ceritanya yang ini, Den? Lagi liburan di Bali yang tadi aku udah sempat mention. Oh, itu. Ini iya. Dia nih, liburan di Bali. Tuh, cie. Banyak yang cie-ciein deh. Lagi liatin ayang katanya gitu. Lagi liburannya di Bali. Oke, yang selanjutnya. Ini apa? Ini Victor. Oh, ini aku ya. Iya. Ini lagi apa sih? Lagi liburan di mana sih ini? Itu aku lagi di Semarang. Itu kayak Eco Park gitu. Eco Park? Summer. Betul. Ya Allah, ganteng banget sih lo, sampai pusing gue ngelihatnya. Ini dia dari berapa lama sih? Kok ganteng banget sih? Pusing gue stres. Dari sananya kebetulan. Iya, sorry. Itu justru rambutnya. Nih, grand pala gue live sama kalian tau gak? Ini lagi di Semarang, ceritain dong sama epic bestie kita. Itu namanya Dusun Semilir. Jadi kayak okay. Salah satu wisata yang ada deket di Semarang. Jadi kayak agak naik gitu. Tapi tempatnya kayak bagus, kayak Eco Park. Jadi taman-taman, ada theme park-nya. Terus lebih ke kayak amusement park juga ada. Kayak macam-macam seru. Tapi lebih ke temanya alam gitu. Oke. Okay. Kayak aku ya, ini lagi temanya alam loh. Ini tuh jungle kayak gitu. Taman kayak taman safari ya? Iya, kayak zookeeper ya? Emang gitu. Itu kan juga salah satu destinasi kita untuk berlibur barengan sama keluarga. Karena ini sudah liburan sekolah, ya kan? Oh, oke. Okay. Itu ada salah satunya juga di kita. Anyway, dari Fiden, kalian berdua tuh punya hotel wishlist gitu lah sih. Hotel wishlist? Hotel. Itu hotel yang aku pengen datengin gitu. Apa tuh? Di mana tuh? Coba Victor dulu. Oke, jadi itu aku bentar. Buka aplikasi Traveloka dulu bentar. Aku juga. Ya Allah, okay, lagi gila. Muka gua yang tulisannya epic semua langsung. Epic sale juga. Keren banget. Terus buka yang hotel. Nah, namanya itu Ascend Premier Hotel and Convention. Oh, apa namanya? Ascend Premier Hotel and Convention ya? Oke. Okay, Premier Hotel Convention. Nah, ini. Kayak gini nih. Mana? Aku berhasil menemukannya, guys. Nah. Ini kan? Ini, ya. Ini tuh adalah hotel yang ada di Malang, guys. Karena waktu itu aku tuh pernah ke Malang. Tapi kayak gak nemuin tempat yang comfy atau gimana-gimana gitu. Nah, ini hotelnya tuh bintang 4.
dan rate-nya di Traveloka itu 8.4 dan impresif. Terus online checking available, clean accommodation. Itu udah gampang banget check-innya berarti. Terus karyawannya udah pada divaksin dan lokasinya deket banget buat kulineran. Mantap. Mantap. Terus kalau kalian lihat ya. Harganya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang apa namanya? Ada yang ngajakin challenge. Coba hitung berapa kali gitu lo di dalam live ini. Itu kita jadiin quiz ya. Coba lo hitung berapa kali gitu lo. Sumpah. Eh, lu mana panggil? Berapa berapa kali gitu. Dari tadi banyak ngomong gitu lo. Heeh, ya. Oke, enggak salah. Karena itu tuh kayak lucu kayak enak gitu lo, penyambung yang lucu gitu lo. Gimana coba gimana? Iya. Ya, gimana gitu loh? Penyambung dan endingan yang enak gitu loh. Kayak gitu loh. Endingan yang kayak nyayang banget. Hitung ya. Epic Best-nya hitung ya. Gitu lohnya hitung ya. Ini seriusan. Ini kita jadi challenge. Beneran. Sekali lagi kita jadi challenge beneran di Epic Hour kita kali ini. Kalau gitu tadi adalah Ascen Premier Hotel and Convention dari Victor. Kalau dan kalau lo ada nah, Wishlist Hotel or Holiday Stays gitu. Apa tuh? Ada, gak kalah sama Victor. Ini juga apa menarik banget. Jadi aku buka dulu ya tuh. Tetap sama ya. Epic. Nah, namanya itu Holiday Resort Lombok. Nah, gitu loh. Mantap. Bintang 4 dan rating 8.8. Tinggi banget. Ya, jadi kualitasnya udah no play-play dong ya, pasti epic. Terus juga sama, ya sama semua apa tuh, pegawainya apa itu juga udah vaksin. Jadi udah pasti aman. Dan yang enaknya tuh hotelnya ini luas gitu loh. Ada teras, ada balkonnya. Jadi mau sama keluarga, mau sama temen, rame-rame pasti cukup. Dan view-nya itu, loh, view-nya langsung ke pantai. Wah, bener. Wow. Pasti enak buat healing-healing epic. Benar, karena emang kalau menghadap ke arah pantai jadinya healing, kalau mengarah ke apa namanya, kalau mengarah ke ini ke arah pantai kan jadinya healing meskipun rame-ramean gitu kan ya. Benar. Iya, emang terakhir kali healing kapan? Liatin hostnya ini udah termasuk healing kan? Mati gue kelar oh, gitu. Deh. Kelar gue. Oh, gitu. Sayang, gini deh ya. Emang kalau menghadap ke laut jadinya healing, kalau menghadap ke kiblat namanya salat ya. Oke. Kita mulai ya. Nanti aku. Kita mau ingetin lagi nih Epic Best, Epic awal ini lo yang terbaik tadi buat dapetin rekomendasi hotel yang direkomendasiin sama Victor sama Alden juga ya. Nih, lihat kalau buka Traveloka Epic Hour semuanya lagi serba epic. Gila gila. Ya kan? Semua. Gini, Epic Hour ini tadi udah kita ingetin setiap hari itu bakalan ada ya kan. Dari tanggal 31 sampai tanggal 6 Juni nanti. Catat ya, karena gini, waktu yang tepat untuk booking merencanain liburan sekolahnya nanti barengan sama keluarga, barengan sama teman-temannya, staycation barengan sama keluarga gitu kayak ini adalah pas lagi Epic Hour. Kalau siang itu jam 12 sampai jam 1, kalau malam itu jam 7 sampai jam 9, kalau International Hour itu ada di jam 3 sampai jam 5. Oke? Terus udah gitu, ada Traveloka Grand Bazaar itu jam 1 sampai jam 2.3.59. Semuanya tolong dicocokin sama zona waktunya adalah waktu Indonesia bagian barat. Oke, silakan dicari lagi. Nih lihat nih, wih, kalau lagi buka hotel, milih yang label merah kayak gini. Tuh, waduh, ini tuh udah yang serba itu artinya udah paling termurah gitu ya. Iya, ya, ini lagi epic-epicnya banget. Ini jam ini saat yang tepat banget buat memanfaatkan. Oh, sekarang? Iya, guys, sekarang jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 9 makanya. Jadi jangan ayo guys, merah. Oke. Fidan, kita mau main sama kalian berdua. Yep. Tapi gak suka dimainin gimana? Aduh. Hey. Masa gak suka? Gak sanggup. Aku tahu kalau Leo suka dimainin toh. Sukanya memainkan. Oke? Okay? Oke, gak apa-apa. Sekarang kita mau main sama kalian. Nama permainannya adalah Kamu Masaknya Apa? Itu ya? Hah? Iya, tapi bahas makannya. Masaknya iya makan. Gak apa-apa. Oke? Okay? Pokoknya gini. Masak apa? Sekarang gini, kita ceritanya mau live sama kalian. Sekarang kan cocok jago masak. Oke? Okay? Nah, kita mau ngajakin kalian untuk main challenge-nya adalah masak apa sekarang ceritanya. Kita bakalan ngasih beberapa clue berupa bahan masakan. Mereka yang kasih. Iya. Jadi ini buat FPBC. Kalian ngasih beberapa bahan masakan dengan temanya semuanya adalah kuliner khas Indonesia. Oke? Okay? Nanti, Bestie yang bisa, pokoknya FPBC yang bisa ngejawab dengan tepat dan formatnya juga harus benar ya. Itu berkesempatan untuk menangin giveaway Rp100.000. Oke? Okay? Formatnya adalah hashtag masak apa sekarang. Oke? Okay? Hashtag masak apa sekarang, jawabannya apa, akun Instagramnya apa. Jadi nanti Fidan yang bakalan ngasih tahu menunya, ingredients-nya gitu. Oke? Okay? Clue. Clue-nya. Oh, clue, oke. Okay? Okay. Siap. Yang pertama kita bakalan main sama Victor dulu. Siap? Okay. Siap? Yep. Oke, okay, jadi Victor. Mas, gimana nanti tadi? Oh ya, Victor. Kamu masaknya apa? Let's go. Epic. Kayak itu bisa tuh. Ngarah aja ke gue. Terus? Kasih tahu clue-nya. Clue-nya, oke. Okay. Ini tuh adalah makanan. Besti, bentar. Aturan mainnya tadi kita lupa ngasih tahu. Jawabnya langsung di kolom komentar. Tanpa ragu, banjirin kolom komentarnya ada giveaway Rp100.000. Oke, okay, Victor, kamu masaknya apa? Epic! Oke, okay. So Besti, kalian kalau tahu ini tuh pakai sayur-sayuran. Sayur-sayuran, baik. Terus, clue yang paling kuatnya, kemangi. Hah? Kemangi? Kemangi sama bumbu kacang. Oh, gue tahu. Gini ya. Wah, tahu nggak? Gini. Kalau nggak ngikutin kuliner, banyak yang nggak gini. Gini, gue bantu ya. Gue bantu kalau gue tahu jawabannya. Kalau daerah asalnya, ya, kemangi yang dimaksud disebutnya Serawung. Surawung apa Serawung ya? Su ya, pakai U ya. Iya kan? Ya. Surawung kan?
Surawung. Tuh, jujur saya tahunya Kemang itu Besil. Gak tahu rasanya. Benar juga lu ya, benar juga ya. Oh, pokoknya udah banyak yang jawab. Ada yang jawabnya, silakan yang komentar semua jawabnya di aplikasi ya. Kita carinya ngapain di aplikasi. Di aplikasi guys, jawabnya di aplikasi. Dan masak apa sekarang? Apa? Ada yang jawabannya udah benar. Udah benar ini, udah ada yang benar jawabannya. Gila, kan pinter-pinter ya ternyata guys. Hashtag masak apa sekarang, sumpah udah banyak yang jawabannya benar. Bukan pecel, itu bumbunya doang mirip ya, benar gak? Bumbu kacang tapi pakai kemangi, itu udah clue yang paling kuat banget sih. Dan kalian udah ada yang benar, nice. Kalian banyak, pinter. Banyak, langsung kita reveal aja ya. Jawabannya benar-benar Karedo. Nice, pinter-pinter. Banyak banget yang benar tadi. Jadi, Karedo tuh kan dari Bandung ya, Jawa Barat ya? Benar sih? Karedo itu lebih ke, kayak, ini lebih ke ini sih, kayak khas orang-orang Sunda gitu. Betul. 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 Nah, kalau misalnya di Sunda ya, di tanah Pasundan, kita tuh nggak bilang kemangi, kita tuh bilangnya surawung. Oh, surawung namanya. Yes, gitu. Jarang yang bilang kemangi, pasti bilangnya surawung. Nah, ini ya kalau misalnya ke Bandung. Kalian berdua terakhir ke Bandung kapan sih? Wah, udah lama. Kayak 3 bulan yang lalu sih. Nanti kalau ke Bandung, aku ajakin kalian untuk staycation di Asmila Boutique Hotel. Keren. Bentar kita staycation. Kan ini kita melakukan pekerjaan dari hati, benar gak sih? Ya, betul kan? Banget. Gitu. Seperti nanti aku ini sekarang mau ngomong dari hati kalau aku mau ngajakin kalian staycation ke Yogyakarta. Banyak dan, ya kita staycationnya ya, seru ya. Kita liburan terus ya. Daripada tadi kan kalau kata Victor kan masak gudeg itu kan harus butuh proses yang panjang. Mending kita staycation ke Jogja, terus kita makan gudeg di sana. Setuju gak? Gila, kayaknya seru banget. Setuju ya. Gudeg juga salah satu makanan favorit aku soalnya. Oh berarti, dan berarti kamu tuh sukanya yang manis-manis gitu ya? Suka banget yang manis-manis. Kayak yang manis-manis gitu ya? Gurih. Aku yang manis sih, yes. Oh iya, Victor juga manis banget. Baik, nih aku mau ngajakin kalian ke Satoria Hotel Yogyakarta. Lihat deh, Satoria Hotel Yogyakarta. Satoria Hotel Yogyakarta ini. Lagi ada diskonnya. Ya, aku tuh nyari hotel di Jogja itu bingung yang bagus yang mana sih sebenarnya. Ini Satoria Hotel. Satoria. Nih ya. Kalau misalnya mau lihat, dia deket nih dari Adi Sucipto International Airport, deket. Terus udah gitu juga deket lagi. Banyak deket. Kalau misalnya mau cari-cari apalagi ya? Seberangnya ada apotek. Kalau ini hotelnya kayak modern, guys. Beli oleh-oleh Bapia Kukus deket tuh. Lihat tuh, deket lagi. Banyak banget. Mau benerin mobil juga bisa. Wow. Deket grocery shop juga, guys. Wow. Itu dia benar banget. Di tengah di jalan utama juga sih. Jadinya kayak gampang banget. Itu dia benar banget. Anyway, ini banyak banget pertanyaan buat kalian berdua. Tanya Victor, tanya Alden dari Abel. Nih, Abel nih, gitu ya. Nama ini kalian Instagramnya. Ditanya ini, Fiden, next trip kalian akan kemana nih? Next trip kalian kemana? Next trip. Benernya kita itu kayak yang ngajakin aku itu loh. Yang rencananya ngajakin aku. Oh, kan ngajak juga. Kita kan tadi mau ke station ke Bali. Bali. Enggak. Sama Alden itu nantangin netizen gitu. Kayak ada challenge gitu. Kalau tembus kita mau ke Thailand. Sama Amir. Ke Bangkok. Boleh tahu gak sih why Thailand? Why Bangkok? First. Karena Victor mirip sama aktor Thailand. Enggak. Kita itu sering disama-samain aktor Thailand. Gitu. Gue ingat lagi ada series Thailand. Iya lagi ganteng-gantengnya kayak kalian berdua lagi. Wah. Berarti kamu juga nonton ya Thailand ya? Iya, cuman kita gak sebut judulnya karena itu filmnya nanti memunculkan pro kontra di live ini ya. Oke, okay? Kita sama-sama tahu ya kan, bener gak? Lihat komennya abis ini. Terus, udah gitu, satu pertanyaan lagi, boleh? Oh, ya pertanyaannya terlalu banyak, sumpah ya. Ini mah gak bohong, pertanyaan buat kalian banyak banget. Tapi kita tuh udah saatnya durasi. Oh. Gak apa-apa, tambahin dikit lagi, ayo kita ngobrol dikit lagi. Dikit lagi, terakhir. Nek, lucu Nek, baru sekali ini gesternya minta ditambahin, biasanya kita overcharge, Nek. Okay. Dia soalnya kita suka banget, kita tuh suka ngobrol sama. Iya, kan kasih yang lain udah nanya. Gak apa-apa, gini Victor, Alden kalau gitu ajakin Epic Bestie-nya buat nonton terus Traveloka Epic Sale, apalagi pas lagi Epic Hour-nya sebelum kita mau pamitan, karena kita tuh happy banget bisa live sama kalian, tapi waktu yang memisahkan kita gitu. Coba ajakin dulu semuanya Epic Bestie untuk tetap nonton Traveloka Live Epic Sale. Tuh guys, kalian harus terus nonton Epic Sale dari Traveloka. Epic Sale dari Traveloka, iya, benar sekali. Eh iya, barang itu bukannya. You guys the best. Kontennya, cerita-cerita masak-masakannya dan travelingnya, semuanya. Thank you so much. Stay safe dan ajakin semua keluarganya buat ingat bentar lagi udah saatnya untuk berencana liburan sekolah. Oke? Okay? Bye, Fiden. Bye. Bye. Thank you so much. Epic Bestie is the best. Bye bye. Wah, Epic Bestie kayaknya udah nggak sabar pengen nungguin giveaway absen closing. Sekarang nggak sih? Iya. Oke. Okay. Yuk kita closing dulu. Kita mau saatnya buat absen Traveloka Live absen closing. Cus, kalau gitu kita mau ingetin lagi ini saatnya giveaway barengan sama Traveloka dong. Gimana caranya nungguin banget ya, nggak coba absen closing dulu coba. Hashtag Traveloka Live Bestie absen closing. Plus kasih tahu kota asal kalian sekarang di mana, kasih tahu akun Instagramnya apa ya. Jadi yang tadi udah absen opening, sekarang saatnya absen closing. Siap?
Go. Gue juga closing. Iya, nanti dulu ada ada ratu. Karena biasalah kalau rakyat jelata kayak kita harus tersingkir dulu ketika yang di Pertuan Agung mau lewat. Oke, kalau gitu siap-siap yang sekarang nonton di Instagram, nontonnya ayo pindah di aplikasi Traveloka. Karena ini dia saatnya